Hai. Kok ganteng sih? Kenapa kocak? Kalian baru masuk aja, udah mau berantem? Aku emang selalu lucu. I know. Walau aku tadi katanya minum cucu, cucu strawberry. Minum Arali? Enggak, Arali kan temen aku. Dia 08 line, gak bakalan aku minum. Apa coba selamat malam Lili? Emang aku mirip Lili? Lihat. Rambut aku hari ini cakep gak sih? Ya kan, cakep kan? Enggak, okay. Ya, yeah, thanks. Thanks banget ya. Padahal rambut aku hari ini kayak ngembang bagus padahal. Tapi dibilang enggak, ya udah, berarti enggak. Mau tidur dulu habis UTS 6 jam. Lama amat, ngapain aja? UTS apa sih? Bukan ngambang, oi. Ngembang. Tuh liat deh, ngembang banget nih. Liat tuh. Lagi. Tuh. Ya, ngembang, tumbuh dan berkembang. Elah, yaudah deh, aku pakein poni. Okay. Oh iya, jamnya belum aku pindahin. Okay, sudah. Salfok mulu sama boneka yang di belakang. Kenapa sih emang dengan boneka yang di belakang? Kok cakep banget? Iya, makasih ya. Tuh, gitu dong. Kalian masa gak gitu sih? Itu bekantan bikin salfok. Please, ganteng banget. Hah, iya deh, iyain, biar kalian puas.
Sulap sama boneka lagi dong. Nih bonekanya. Sulap sama bonekanya. Gak boleh, golden rules ya. Emang aku kocak? Gak apa-apa. Emang masalah. Terserah aku. Menolak secara halus. Ambil sih bonekanya, mau lihat lebih dekat. Kamu nggak mau lihat aku lebih dekat, lebih pilih boneka. Cukup tewek. Iya, bentar lagi MNC. Oh my god. Mau ganti? Ganti apa sih? Gak kebaca. Oh, ganti profile picture IDN. Emang sekarang apa profile picture-nya? Ini live beneran kan, bukan Mochisto Belly? Bukan. Ini beneran. Tadi aku habis minum Mochisto Belly. Oh, yang diganti jadi Reggie. Ya ya ya. Eh, aku lusa ulangan lagi. Aku Jumat kemarin baru selesai ulangan. Terus hari Senin tadi kayak cuman dikasih tahu doang kalau misalnya ulangannya tuh hari Rabu. Tadi tuh Senin belajar, tapi gak kayak belajar gitu. Kayak sedikit sedikit tidak berat materinya. Terus Selasa besok gak tahu ngapain. Terus tiba-tiba Rabu udah ulangan. Bayangin coba. Tapi kan kemarin itu kan sempat udah ujian kan. Jadi gak semua pelajaran tuh ulangan. Kayaknya sih, soalnya kan udah dibagiin tuh STS-nya, simulasi tengah semester. Jadwalnya udah dibagiin. Terus sehari tuh cuman 2 dalam 5 hari, berarti totalnya kan ada 10, ya kan. Nah, sedangkan total mata pelajaranku tuh ada 18 atau 17 gitu. Jadi gak semuanya ulangan gitu. Terus ada juga yang ulangannya cuma 10 nomor loh. Udah gitu, kalau aku gak salah dengar, pilihan ganda. Jadi ulangan yang minggu ini itu dari hari Rabu sampai selesai itu ulangannya tuh lebih kayak yang non-produktif. Non-produktif tuh artinya di luar pelajaran desain dan lain-lain. Lebih kayak matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Gitu. Harusnya lebih gampang sih, karena kan kalian tahu ya, aku kayak salah jurusan ya. Harusnya aku kayaknya masuk SMA. Tapi kenapa aku pilih SMK? Kayak ya, hanya hiburan semata doang awalnya. Ternyata salah. Ya gitu. Sepertinya aku nanti kalau misalnya kuliah, aku pengen ambil ilkom deh. Aku anti komputer. Kayaknya pengen ambil ilkom. Atau manajemen juga bagus sih. Tapi aku manajemen. Kedokteran no way. Kedokteran itu aku tahu sih betapa stresnya. Soalnya jadi dokter itu gak gampang. Oh iya, kakak ilkom. Pantesan apa sih, penyusunan katanya tuh bagus banget. Di kafe. Ya gitu deh.
lebih suka pelajaran atau sulap? Sebenarnya ini tuh dua hal yang tidak bisa dipisah ya. Karena kan kalau misalnya matematika itu my half of ya. Yeah. Pokoknya setengah jiwa aku itu matematika. Itu enggak bisa dipisah pelajaran itu. Terus kalau misalnya sulap juga setengah hidup aku main sulap, enggak mungkin itu dipisah juga. Jadi ya enggak bisa dipisah emang. Buktinya aku main sulap pakai matematika, ya kan? Jadi emang ya enggak bisa dipisah. Gitu sih. Ya udah main FF aja. Di kafe bikin jadi senyum karir ya. Enggak ada ya. Apa sih? Aku ketawanya biasa aja loh. Oh iya, kamu ketemu desain ya? Masa beneran sih aku tata boga? Aneh banget deh. Gak bisa nyalain kompor masuk tata boga. Enggak sih, aku bisa. Bisa, tapi kayak cuman 3 kali deh kayaknya seumur hidup. Aku nyalain kompor kayaknya cuman 3 kali seumur hidup deh. Tata nasgor, iya aku cuma pengen masak nasgor doang. Jangan ketawa, stop. Tuh, cek private chat tuh katanya. geli banget deh. Kak nggak geli punya temen kayak gitu. Ini saking akurnya kah? Bukan temen, tapi ya kan kayak kakak adik kan mereka. Lucu deh. Gak boleh gitu ya kak. Belahan jiwa itu. Kau masak nasgor doang? Kamu gak tahu nasgor aku itu nasgor terenak. Nanti pas MNG mereka two shoot berdua. Udah balik cek pice ya. Pice kan PC. Gak mau to shoot dengan you, dengan I. Oke. Okay. Ya, to shoot sama yang akur aja deh. Fizi, bantuin cari to shoot kamu. Kamu mau to shoot sama aku ya? Nyesel ya gak beli ya. Carilah, ini kayaknya di sini ada yang mau jual deh waktu itu. Tuh, want to sell tuh. Bukan aku ya loh yang ngomong, aku baca loh. Aku mau sumpah beneran nggak? Iya. Oh, aku bercanda. Aku tahu kakak beneran, tapi. Want to sell-nya bercanda, cuman aku baca tuh katanya kontak X-nya tuh. Kalau want to sell kontak X-nya.
goreng terus. Aku suka masak nasi goreng. Jadi, ya. Tuh, ditungguin loh. Belum ada yang DM katanya. Kenapa nasi goreng digoreng? Enggak sih, aku nggak bilang nasi goreng digoreng. Aku bilangnya beras digoreng. Enggak. Karir apa sih? Enggak loh, enggak karir. Ya ketawa aja. Spill KTP. Loh, kan masih bocil. Kita nanti tuh shoot MNG-nya tuh di Ice BSD kan? Ketawa kurir. Iya, kayaknya. Bener kan? Iya kan di SBSD? Enggak, takut salah. Kan nanti tersesat gak jadi two shot. Tuh, want to sell gak? Want to buy? Tuh bawahnya. Udah cukup ya. Gak usah buat menyesal gitu. Oh, siapa suruh gak beli. Mampel kesukaan Frizzy apa? Kasih tahu guys. Kasih paham. Loh, kak. Kak G dong. Paham. Enggak, aku nggak baca komen gaib, aku nggak pernah baca. Iya emang aku tahu kok siapa yang bilang paham-paham itu. Aku maunya kalian yang lanjutin. Btw aku kemarin mau tanya satu hal. Apa tuh? Wis, pelindung aku kah? Tapi sekarang udah nggak pelindung aku doang tahu. Sekarang dua. Ya kan satu lagi siapa guys? Sebutin. Aduh, kok kayak ada bedak gitu ya? Kayak buram. Dah. Padahal aku nggak pakai bedak loh. Nih, tuh, nggak pakai bedak. Iya, bedak gaib deh kayaknya. Itu di beneran tapi di apa sih? Di bulu matanya kayak buram gitu. Kayak warna putih ada bedak. Aneh emang. Sulap itu. Enggak, bulu mata aku enggak rontok juga. Tuh enggak ada. Jadi tadi kakak mau nanya apa? Masih pakai makeup gak sih? Enggak. Agak barbar. Enggak nih tuh. 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 Paham. Mami kamu ngidamnya apa sampai punya anak selucu ini? Ah, bisa aja. Mami aku ngidamnya mau tahu. Mami aku itu ngidamnya tahu gejrot.
Aneh emang. Terus udah dibeliin tahu gejrotnya, tapi mami aku keburu nggak, mami aku apa ya, mami aku keburu tidur, jadi akhirnya nggak dimakan. Papi aku nyari loh, nyari tahu gejrotnya dan harus di tempat itu. Tapi deket kok dari rumah, lumayan deket sih. Tahu dari mana? Ya nanya dong. Kapan face reveal? Kapan-kapan ya. Ini sebenarnya topeng gitu loh, walaupun aku nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa, bare face, tapi bare face itu ada topeng gitu, jadi bisa dibuka. Iya. Kan ku punya wajah satu lagi. Gitu kan. Terus gini deh nanti. Buka dulu topengmu. Katanya gak mau nonton aku sampai MNG. Ya udah, bye. Zi, kemarin waktu Aita kata ke distrik sama orang di sebelah aku gak? Jujur iya. Jujur iya. Jujur iya. Jadi Levi udah cerita sama aku. Jadi waktu awal-awal kakak itu sangat tidak mendistract aku, biasa aja gitu ya. Tapi waktu Aita kata kemarin itu mendistract aku. Terus Levi bilang, terus aku kan cerita sama Levi, Levi aku begini gini gini gitu kan. Terus habis itu Levi bilang, iya emang deh dia mah gitu, katanya Levi gitu. Kalau aku gak mau nonton Mbak A, jadinya ke kamu. Eh tuh Reji live tuh. Tuh Reji nge-live tuh. Emang Reji kayaknya sengaja deh. Tuh diusir tuh. Tuh katanya dadah. Ya kan, stay di sini. Buka dua tab ngeselin sih. Buka dua tab ngeselin. Iya, pasti bingung sekarang. Nanti dapat cekinya tahun depan lagi ya. Kemarin kan gak ikut. Oh, biasanya dua device. Kalau jarang kelihatan komennya, ya. Dari tadi sebenarnya udah jarang sih. Kayaknya sih emang udah pindah dari tadi. Aku sibuk mikirin PO dari Korea. Apa tuh? Zi infokan yang open PO makanan pas di BSD. Hah? Mana aku tahu? Aku nggak jualan makanan sih. Iya yang all in ke O. Yang online ke O. Iya deh. Oh iya nasi goreng. Belum, belum jualan. Soalnya gimana ya, sosisnya belum ada, kecapnya belum ada, sayurnya belum ada, cuma nasi doang. Masih trial dan error. Enggak kok. Sekali jadi pasti langsung jadi terenak. Gak tahu aku bingung mau tata boga apa di kafe. Katanya ilkom, iya semuanya bikin bingung.
Ya, aku pengen buka jurusan baru deh. Jurusan sulap aja. Kalian mau nggak ikut aku belajar sulap? Ya kan, beneran gak muncul kan orangnya, udah pindah dari tadi. Soalnya nggak aku bolehin ini, nggak boleh dua tab. Jadi pindah deh. Blok aja. Aku nggak pernah blok orang. Dimanapun itu aku nggak pernah blok orang. Bentar mau ngecek, oke. Asal jangan tiba-tiba kemorin. Kamu suka Harry Potter, Kazi? Ya, aku suka sih. Emang Morin belum live ya? Oh. Aku suka Harry Potter. Terus kemarin aku dikasih sama Mimin kayak apa ya? Kayak something. Kayak pulpen gitu, tapi Harry Potter. Ya pokoknya gitu. Belum aku pakai tau sampai sekarang, soalnya kayak terlalu istimewa. Orangnya datang, dong, miminnya datang. All in life, dada Oshiku. Ah, parah banget sih. Ada ah. Bye. Keren gak bajunya? Keren. Mantap. I'm staying here with sampai nunggu Arali kan. Sorry malah nyasar ke Olin tadi. Aku juga di sini sampai ketiduran. Emang nonton live orang bisa ketiduran ya? Dada Oshiku, aku mau pergi. Oshi, tapi pergi. Nonton live siapa kalian bisa ketiduran? Ih, tadi aku udah spill bajunya. Apa tuh? Kenapa bohong? Suara kamu candu enak diajak sleep call. Oh iya. Ya, Pak. Oh ya, by the way, aku gak pernah sleep call sama temen aku sama sekali loh. Soalnya menurut aku ngabisin baterai. Nggak hoax, tapi emang aku orangnya gitu. Bohong nih. Nggak bohong, real. Real. Aku pergi sama temen baru dua kali seumur hidup. Pertama, gara-gara tugas. Kedua, real hangout sama temen. Ini pertama kalinya aku dibolehin hangout sama temen pas aku baru masuk SMK, yang waktu itu aku udah ceritain kalau gak salah. Itu doang sekali hangout sama temen pas baru-baru masuk SMK. Kayak aku bilang sama mami aku, "Mami, teman-teman baru aku mau pada pergi semua, aku diajak boleh gak ya?" Gitu. Terus boleh, tapi itu sekali seumur hidup sih.
Eh, mana ada ya hidung aku dari tadi di sini diem doang. Jangan salah-salahin hidung aku. Gak apa-apa, nanti hang out bareng. Emang boleh, emang segampang itu. Kalian gak tahu aku ngomongnya sepanjang lebar apa buat izin sama mami aku. Siapin presentasi. Kalian tau gak sih yang di TikTok dulu ada yang bikin presentasi? Gara-gara kayak dia punya orang tuanya tuh yang kayak strict. Orang tua aku tuh bukan strict ya, tapi kan emang begitu gitu. Aku gak merasa strict sih, karena kan ada yang mikir kayak orang tua aku strict gitu. Tapi sebenarnya apa ya, harusnya diambil sisi positifnya sih, bukan malah dibilang strict. Tapi kelihatan sih strict, tapi kamu tidak merasa tertekan ya? Iya, ya makanya, karena aku ambil sisi positifnya. Jadi kayak, aku tidak menganggap itu strict. Kalau aku jadi kamu, aku kabur. Kalian bayangin ya tapi, nih sekarang kalian ambil sisi positifnya ya. Emang kalau misalnya orang tua aku sifatnya dari dulu sampai sekarang gak kayak gitu, emangnya aku bisa se apa ya, bisa se terkenal ini, bisa sesukses ini, ya gak sih? Ya kan? Jadi ya, ambil positifnya aja. Sekarang kan kayak udah ngerasain hasilnya, aku bisa tampil di TV yang top 5, aku bisa tampil di Amerika, aku bisa masuk ke JKT, ya gak sih? Kalian bayangin coba kalau misalnya dulu aku bergaul sama teman-teman, hangout sama teman-teman, tapi ternyata tuh pada bandel. Emangnya aku bisa sepesulap ini atau bisa se-JKT ini sekarang, ya kan? Terus kadang suka kayak menyesali apa, kayak kalau misalnya ada jadwal yang bentrok, padahal seru banget jadwalnya, ya kan? Tapi sebenarnya di hari itu doang nyeselnya. Terus ternyata kamu punya kesempatan buat ke Amerika gitu, terus jadi tidak menyesali, malah jadinya kayak bersyukur gitu. Oh, ternyata aku bentrok jadwal yang ini, ternyata aku malah bisa menghasilkan hal yang lebih besar ya, kayak gitu. Keren kan? Jadi gitu deh. So, aku tidak menganggap orang tuaku itu strict. Jadi kalian nurut-nurut aja sama orang tua, karena orang tua itu ngasih tahu kalian itu pasti yang terbaik. Jadi jangan kabur ya. Apa bisa ngobrol panjang gimana? Stop ya, stop ngomongin podium itu. Emang orangnya ada di sini. Karena gak semua orang punya kesempatan sebagus itu, iya kan? Jadi kayak ya udah, gak usah disesali apa yang ada di masa lalu, pasti ada hal yang lebih baik ke depannya nanti. Jangan buatin aku TikTok yang captionnya apa,
seperti dia sudah pernah mengalaminya. Emang udah pernah. Jadi jangan buatin aku jadi JJ TikTok kayak gitu. Karena emang aku udah ngalamin. Karena aku pernah merasakan hal itu. Ketika jadwal aku bentrok, aku kayak kesel gitu. Ya pokoknya kayak menyesali gitu. Tapi ternyata dikasih jalan yang lebih bagus. I love it so much. Keren banget. Makasih ya. Fritzy Golden Ways. Apalagi nih, caption apalagi? Aku udah ngomong panjang lebar, tenggelamnya. Kopi lagi. Dede mode dewasa. Enggak, aku emang selalu kayak gini. Emang aku bocil? Enggak kan? Which one you prefer? Necklace or earring? Aku lebih pilih earring sih, karena aku gak suka yang terlalu mencolok. Ini beneran anak 16 tahun. Iya, aku 16 tahun, real, no fake-fake. Makasih Kak Afi, mas batangnya. Yes, aku senang deh bisa jadi motivator kalian. Tolong ambil sisi baiknya ya. Makasih ya Kak Afi. Di baro kafe tuh shot botak. Itu up to you sih kak. Oh mungkin disupport dari kecil, tapi ada beberapa anaknya yang gak dikasih kesempatan itu. Menurut aku ya, contoh kalian gak dikasih buat ikut audisi JKT gitu. Menurut aku, kalian gak usah ngumpet-ngumpet buat daftar JKT. Karena percuma kalau misalnya masuk tapi gak disetujuin sama orang tua, terus gak didukung juga, menurut aku itu kayak sia-sia. Jadi caranya adalah aku terinspirasi dari pesulap luar negeri. Dia itu juga gak direstuin buat ikut main sulap gitu-gitu. Pokoknya orang tuanya gak suka dia main sulap gitu kan. Terus dia sebenarnya ini sedikit gak baik juga, tapi ya dengerin aja dulu sampai habis. Dia itu belajar main sulap tuh diem-diem, lama banget, bertahun-tahun. Terus suatu saat dia membuktikan. Makasih ya Kak Florence cendrawasinya. Terus suatu saat tuh dia membuktikan kalau misalnya dia tuh serius gitu di bidang sulap. Terus dia buktiin dengan prestasi. Sebenarnya aku gak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa ada prestasinya. Cuman intinya kalian harus meyakinkan orang tua kalian bahwa kalian tuh serius di bidang ini. Dan bakalan ngebanggain orang tua ke depannya. Ya pokoknya kayak gitu sih. Jadi buat orang tua kalian yakin supaya mau didukung. Mungkin ada faktor lain kayak ekonomi atau lain hal, kondisi yang tidak mendukung. Tapi dicoba aja. Siapa tahu orang tua kalian paham. Kamu udah minum air putih? Aku udah minum cucu. Udah. Tadi habis minum cucu, main. Minum air putih. Gak paham dia mau nyamuk kabur. So sad, nanti aku nangis nih.
Gimana ya? Mungkin butuh ketenangan dulu. Mungkin kayak ya coba di pikir-pikirin dulu gitu. Kenapa ya nggak boleh? Atau kayak mungkin orang tua kakak sedang berpikir ini kayak jalannya bener kayak gitu. Gitu-gitu sih. Karena aku merasa harusnya semua orang tua itu dan nangis guys. Nanti aku nangis juga nih. Karena aku rasa semua orang tua itu harusnya memberi jalan yang terbaik sih buat anaknya. Gitu. Iya kan, kakak juga kan gak tahu apa isi hati orang. Kita semua gak bisa baca isi hati orang. Bahkan orang terdekat sekalipun gak bisa. Keluarga kita sendiri pun juga gak bisa baca isi pikiran mereka. Sekaligus pesulap pun juga gak bisa ya guys ya. Gitu. Jadi coba dimengerti aja, coba dipahami. Tapi semenjak aku ngerantau jadi makin deket kok, kan? Makanya itulah. Karena ternyata emang orang tua sekhawatir itu sama anaknya. Gitu. Masih Kak Florence. Gak nangis tapi merah. Ya kan, semua orang tua mau yang terbaik buat anaknya, tapi mungkin caranya berbeda-beda, atau kadang mungkin caranya tidak masuk di diri kalian. Karena aku pun juga gitu, kayak aku itu pasti ada salah ya, aku tuh pasti ada salah kan. Mungkin kalau dimarahin namanya anak-anak tuh pasti kan kesel ya. Tapi sebenarnya karena kitanya aja sih yang gak paham. Zijak gak tuh? Zijak bijak. Mungkin karena kitanya aja yang gak paham. Padahal sebenarnya orang tua udah kasih taunya baik-baik. Sayang kalian semua. Yay. Emang akunya mayan bener sih. Ya kan, kakak berarti kayak aku. Aku juga awalnya gak ngerti maksud orang tua aku. Tapi setelah aku menjalani banyak pengalaman, aku kayak mulai mengerti gitu ya. Karena ya harus tambah dewasa dong. Ya kan. Jadi sekarang kita jalanin aja. No Fiji. Kamu gak jadi psikiater? Kayaknya gak baik deh kalau ngomong di depan orang langsung. Maksudnya aku gak pintar menyusun kata. Aku jadi pengen ketemu orang tua kamu. Aku seneng karena banyak orang yang memahami kalau orang tua aku tuh gak sejahat itu, gak se-strict itu. (Tuh)
yang bilang jahat siapa? Jadi kalian mendukung orang tua aku ya? Enggak, maksudnya kayak orang-orang kan suka bilang kayak orang tua Freddy strict banget gitu kan. Tapi enggak kok. Care dengan caranya masing-masing. Enggak sih, mami aku enggak nangis sih lihat ini sih. Aku enggak suka hidung aku merah. Enggak, aku nggak nangis, aku nggak ada keluar air mata. Semangat ya semuanya. Enggak, aku gak keluar air mata loh. Udah gak merah. Enggak, gak berkaca-kaca. Tuh. Iya, benar. Jalan hidup berbeda-beda, harus melakukan yang terbaik aja. Yang dibisa. Maaf telat. Komen ini nih. Bikin hancur suasana jadi ketawa kan. Tiba-tiba maaf telat. Mimin, makasih ya Mimin. Kamu gak mau dikasih lagu gitu? Gak mau, ah, gak bisa fokus nanti. Pap nangis ya hari ini? Gak ada nangis-nangis. Apa sih? Diwaro hapus FF. Ya, gak bisa ketemu JKT dong. Gak usah dihapus. Daripada psikolog, mending video call sama aku. Ketemu JKT. Enggak, itu aku bacain komen. Kalau aku verif event official fans club dan setim sama kamu, asik banget sih. Jadi nggak setim sama Mbak A nih. Gak usah, kamu aja. Yes. Malu kalau setim sama dia. Oh, jadi tukeran sama Kaa. Kaa setim sama Mbak A. Tapi sama-sama Kaa. Kaa maunya kamu juga. Ah, bohong. Lah iya, banyak yang A. Ya, gitu deh. Gak paham. Capek aku ngomong A-A-A, semua A. KN juga maunya sama kamu. Loh, kalian trio ngapain ke tempat aku semua? Kenapa nggak mau sama member masing-masing? Ayam, arigato sayang. Yes. Tai, terima kasih atas infonya.
pemalu kalau Mas N lagi marahan. Oh, lah, A juga malu. Ketawanya lucu banget. Stop, A. Lah, nama kakak dong depannya. Ang. Mbak F, aku. Gak apa, udah ganti. Si D, ya deh, siap. Sekarang main inisial-inisial ya. Jadi jelaskan alasan kenapa trio ini, trio kalian ke aku. Aneh banget deh. Please alasan lain. Masa marahan? Si R gimana tuh? Hah, ada Kak Gita? Ah, beneran. Ah, jadi malu deh. Eh, ini beneran ada Kak Gita. Malu. Malu. Dipantau Kak Gita. Halo Kak Gita. Aku jadi malu deh. Aku kalau ke kamu nganggapnya adik jadi gak canggung. Wes. Sebocil itu ya. Eh, nih yang kedua muncul nih. Jadi bukan trio. Lebih bocil dari si tukang scam. Tukang scam tuh yang pertama kali nomor 10 itu ya. Sedih kalau diceritain. Nih. Eh, aku mau rating playlist. 9/10 lah. Aku sebenarnya enggak tahu lagu-lagunya kayak ya pokoknya gitu deh, aku intinya enggak banyak tahu lagunya. Tapi kalau dilihat dari judulnya sangat cocok sih, kayak Arali banget gitu. Arali kan kayak matahari banget ya. Pokoknya gitu deh. Jadi 9/10. Soalnya kalau yang ke-10 ada Kak, What About Me. Makasih ya Kak. Yang ke-9 ada Kak Ultraman. Baik, terima kasih Kak. Yang ke-8 ada Kak Mentari. Terima kasih Kak Mentari. Ah, Mentari Matahari. Makasih ya Kak. Apa belum sempat naik podium? Yang ke-7 ada Kabil Alexander. Terima kasih Kak. Yang ke-6 ada Kak Alif Akbar. Terima kasih Kak Alif Akbar. Yang ke-5 ada Kak Maher. Terima kasih Kak Maher. Yang ke-4 ada Kak Arya Arif. Terima kasih Kak Arya Arif. Yang ke-3 ada Kak Titus. Terima kasih Kak Titus. Yang ke-2 ada Kak Afi. Terima kasih Kak Afi. Mau top 3 sama pelindung.
Dan yang pertama ada Kak Florence. Terima kasih Kak Florence. Aku cuman bacain komen loh. Maaf telat lagi live di IDN. Oh, baru muncul trionya. Ya nggak ikutan nangis. Padahal tadi si KA yang lainnya dari trio itu banyak cerita. Tapi kalian berdua nggak nonton. Jadi nonton replay aja ya kalau ada. Hai Zee, telat ya? Iya. Kamu udah red playlist aku belum? Oh ya. Berapa ya? Kayaknya kalian tuh kayak sefrekuensi gitu deh. Soalnya vibesnya tuh berbeda sedikit, tapi itu mirip gitu. Berasa sih marahannya sama Mbak N. Jadi 9/10 juga. Nanti kalian nonton replay aku aja ya. Tapi kakak punya playlistnya kayak aku dikit sih. Kayak suka lagu galau gitu. Tapi aku gak galauan orangnya. Itu bedanya. Bye bye. Nanya pertanyaan yang unik. Dih. Dadah. Stop nanya-nanyain aku ya. Bernafas berapa kali aku gak hitung. Dadah guys. Sampai bertemu 5 hari lagi. Gak terasa loh 5 hari lagi. See you. Baju belakang. Gak kelihatan. Ya, begitulah. Want to buy to shoot Fritzy boy. Tuh boy. Want to apa itu? WTT apa? Oh, trade. Aku baru dengar, aku cuma want to buy sama want to sell doang pernahnya. Udah, bye bye. Yo yang mau to shoot sama aku di. Harusnya gini. Yo yang want to buy to shoot aku gitu. Dah, dadah. Dadah. Udah 1 juta kali nih aku dadah. Bye-bye. Ini real, no fake-fake. Itu yang ketiga hilang.